Aksi pertama Harimau Malaya di Stadium Sultan Ibrahim malam ini terus mencuri tumpuan menerusi tema serba kuning yang penuh gah di sana. Malaysia akan berdepan dua pasukan bagi aksi persahabatan Tier 1, iaitu Turkmenistan dan juga Hong Kong. Walau bagaimanapun, persiapan di kawasan stadium bagi aksi menebarkan ini telah menarik perhatian para penyokong apabila keadaan stadium telah bertukar menjadi warna tema Harimau Malaya. Berdasarkan perkongsian oleh Joe Southern Tigers, seluruh kawasan stadium tampil berwajah baru dengan warna tema hitam kuning menghiasi seluruh pekarangan. Perubahan ini juga mendapat sambutan positif dari ekor Harimau Malaya, tatkala meletakkan harapan yang cukup tinggi di bahu pemain. Perkara ini sudah tentu memberi semangat dan suntikan motivasi yang amat baik buat para pemain dan juga penyokong yang dijangka membanjiri Stadium Sultan Ibrahim bagi menyaksikan pertarungan hebat anak didik Kim Panggon malam ini. Aksi pertama pada pembukaan bulan Ramadan ini bakal berlangsung pada jam 10 malam berdepan pasukan di tangga ke-135 dunia itu.